Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lordinary Channel. Kali ini kita sedang berada di Komplek Makam Bokarno Presiden Utama Republik Indonesia. Dan kita ini masuk lewat pintu gerbang selatan, yaitu lewat museum dan perpustakaan Bung Karno. Namun sebelumnya jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Wisata Museum Bung Karno ini memiliki banyak koleksi yang bisa kita nikmati, diantaranya koleksi khusus, koleksi referensi, terbitan berkala, koleksi umum, koleksi non-buku, koleksi anak dan remaja, dan koleksi audiovisual. Untuk koleksi khusus, isinya membahas tentang buku Bung Karno atau karya-karya Bung Karno, koleksi lukisan dan patung Bung Karno. Untuk koleksi referensi, isinya meliputi kamus, ilmu pengetahuan alam, filsafat, komputer, elektronika, pariwisata, dan ilmu pengetahuan. Untuk terbitan berkala, sama dengan koleksi khusus dan referensi, isinya seperti koran, tabloid, dan majalah. Dan untuk koleksi umum, berada di gedung A, ini seperti karya umum, agama, filsafat, sosial, bahasa, ilmu teknologi, olahraga, kesenian, sastra, geografi, dan sejarah. Dan untuk koleksi non-buku, museum juga memiliki, yaitu meliputi lukisan Bung Karno, barang milik Bung Karno seperti koper dan baju, uang seri Bung Karno dari tahun 1964, dan yang paling terkenal adalah lukisan Bung Karno. Lukisan itu berbingkai kayu berwarna emas dengan ukuran 1,5 x 1,175 meter dan ditopang dengan penyangga besi. Seperti yang bisa kita lihat bersama, ini merupakan proyek yang masih sedang berjalan. Artinya ini merupakan perluasan museum dan perpustakaan Bung Karno. Kita akan terus lanjut karena kita akan melakukan ziarah dulu di makam. Thank you.
Dan terima kasih sudah menonton video kali ini. Masih di masa pandemi, semoga kita semua dianugerahi keselamatan dan kesehatan, dan kita bisa jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.